Toto balik lagi nih bareng Deas. Kali ini lagi ada di GIAS atau Gaikindo Indonesia Motor Auto Show. Dan ini adalah GIAS ke-30 dan kali ini ada mobil yang spesial banget. Ya, yang dia ada di belakang ini adalah X-Force. Mari kita bahas langsung aja, nggak pakai lama. Oke, bahasan pertama yaitu kita bahas mengenai eksterior dari mobil ini. Mobil ini, X-Force ini nggak beda jauh dari mobil konsepnya, yaitu XFC. Ya, cuma bedanya ada di beberapa bagian depan. Bagian ininya tuh tertutup sekarang. Buat intake-nya cuma ada front grille, di bawahnya tertutup. Tapi lampunya itu tetap digunakan seperti yang ada di konsep. Mungkin Mitsubishi hebat banget bisa dapetin dan aplikasiin mobil ini sesuai dengan konsepnya. Gitu aja. Yang spesial lagi adalah mobil X-Force ini tampil atau ada atau built-in dengan audio yang premium berkolaborasi dengan Yamaha yang dinamai Dynamic Sound Yamaha Premium. Nah, ini hanya ada di varian tertinggi dari mobil X-Force ini yaitu varian Ultimate. Nah, ini hal unik lagi nih sahabat Toto. X-Force ini menjadi salah satu primadona di GIAS 2023. Dan paling banyak ya di booth Mitsubishi ini paling banyak dikunjungi. Dan juga kalau misalnya sahabat Toto ingat, HR-V itu mobil pertama di kelasnya yang memunculkan soft touch di bagian interiornya. Dan semuanya setelah HR-V mengeluarkan itu, semuanya menggunakan soft touch. Tapi X-Force juga memunculkan inovasi baru, yaitu dia pakai fabric nih, pakai kain-kain ini. Mungkin kedepannya mobil-mobil sekelasnya bisa menggunakan fabric juga atau gimana, kita lihat aja nanti. Nah, ada yang menarik juga di mobil X-Force ini. Walaupun ini mobil compact SUV, tapi ada satu bagian yang di penumpang depan itu ada basket buat naruh barang-barang atau kompartemen gitu di bawah kursinya. Nah, mungkin mobil yang selevel dengan ini belum ada ya, tapi ini cukup inovatif sih. Jadi di X-Force ini walaupun masih belum ada sunroof dibanding dengan mobil-mobil yang selevel dengan mereka, tapi di mobil ini tuh ada teknologi AC bernama Nano X. Jadi mereka bakal menyaring udara-udara biar jadi lebih bersih, katanya Mitsubishi sih seperti itu. Dan ada hal menarik lainnya di mobil X-Force ini. Salah satunya adalah yang menarik banget bagi saya adalah Mitsubishi itu nggak lupa kalau X-Force ini mobil SUV, walaupun compact ya. Dan mode berkendaranya tuh beda sama mode-mode berkendara selevelnya. Yang biasanya itu ada cuma Eco, Normal, atau Sport. Nah, kalau di mobil X-Force ini, dia tuh ada berkendaranya Normal, Wet, Mud, dan Gravel. Jadi ini tuh udah mobil petualang banget lah. Ada lumpur, ada basah, bisa di jalan kerikil, itu tuh X-Force bisa melaju di semua medan. Dan itu dia adalah X-Force, pendorongan baru dari Mitsubishi. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok dari Auto Project. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel YouTube Auto Project. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian update tentang Auto Project, ada video apa aja. Dan Auto Project, bikin mobil auto keren.